saya dan Virgin. Jangan lupa saksikan kami di acara The Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020 jam 3 sampai jam 5 sore melalui live streaming di Pro One dan TV streaming RRI.net. Donasi teman-teman berarti untuk pekerja seni. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aditya Herpavi. Jangan lupa untuk saksikan A Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020 jam 15 sampai 17 WIB secara live streaming ya. Karena donasi dari teman-teman semua sangatlah berarti bagi para pekerja seni. Terima kasih. Hai, saya Alfian. Buat teman-teman yang peduli terhadap pekerja seni yang terdampak dari COVID-19, terutama para kru dan sejawatnya, yuk kita berdonasi di acara Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli tahun 2020, pukul 3 sore, melalui live streaming. Dan donasi kita sudah bisa dimulai dari sekarang melalui kitabisa.com. Donasi teman-teman sangat berharga buat para pekerja seni yang terdampak dari COVID-19. Selamat berdonasi. Halo, saya Rafael Tan. Jangan lupa saksikan The Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020 jam 15 sampai jam 17 melalui live streaming, karena di sana akan ada berdonasi juga, dan donasi dari teman-teman sangat berarti untuk para pekerja seni. Terima kasih. Hai, saya Masa Clara. Untuk teman-teman yang peduli kepada pekerja seni yang terdampak COVID-19, terutama kru dan sejawatnya, yuk berdonasi. Saksikan The Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020, jam 3 sampai jam 5 sore di live streaming. Halo, saya Posan Tobing. Saksikan kami di acara The Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020, jam 3 sampai jam 5 sore. Melalui live streaming di Pro1 dan TV streaming di RRI.net. Yuk kita sama-sama berdonasi untuk para pekerja seni dan khususnya untuk para kru, karena bantuan dari teman-teman sangat berarti untuk para pekerja seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pasya Ungu. Saksikan kami di The Story of Artists, A Tribute for Artists. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan dari kami untuk menggalang donasi khususnya bagi para pekerja seni yang terdampak pandemi. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli pukul 15 sore waktu Indonesia Barat melalui live streaming. Ikuti terus update-nya ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ico Kotak. Saksikan kami di The Story of Artists, A Tribute for Artists, dari kami untuk menggalang dana donasi bagi para pekerja seni yang terdampak pandemi. Saksikan kami tanggal 18 Juli jam 3 sore melalui live streaming. Halo, saya Iqmal Tobing. Hai, saya DJ Guslan. Halo, saya Rio Ricardo. Halo, ini Beth Estria. Saksikan kami, Close Friends dan Vina Panduwinata di The Story of Artists, A Tribute for Artists. Saksikan acara The Story of Artists tanggal 18 Juli 2020 kerjasama antara PWI DKI Jakarta dengan ASKIP. Saya Juliari P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasti sepakat bahwa pandemi ini berdampak pada semua sektor, terutama di pekerja seni, IO, seniman di balik panggung, semuanya banyak yang berdampak. Untuk itu, saksikan acara charity untuk menggalang donasi bagi para pekerja seni yang terdampak pandemi, The Story of Artists, Tribute for Artists, tanggal 18 Juli, catat tanggalnya, 18 Juli 2020, jam 3 sore sampai jam 5 sore, melalui live streaming. Donasi Anda berarti untuk para pekerja seni. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Puri. Halo teman-teman semua. Buat kalian yang peduli kepada para teman-teman pelaku seni yang di balik layar, kru dan beserta teman-teman sejawat lainnya yang terdampak pada COVID-19, ayo kita berdonasi lewat acara live streaming Story of Artists, Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020 jam 3 sore. Dan donasi kalian sudah dapat disalurkan mulai sekarang lewat kitabisa.com. Ayo teman-teman, kita berdonasi. Donasi kalian sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Yusef Muldiana mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan The Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020, jam 3 sampai jam 5 sore, di live streaming.
untuk membantu teman-teman artis dan seniman yang kena dampak COVID dan juga para kru pekerja seni. Jangan lupa saksikan live streaming. Halo, saya Yati Surahman. Saksikan acara The Story of Artists, A Tribute for Artists tanggal 18 Juli 2020 jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat melalui live streaming. Donasi teman-teman berarti untuk para pekerja seni. Ini juga himbauan dari saya beserta ibu. Ibu saya ini juga pekerja seni. Nah, ini ibu saya. Dulu juga dia pekerja seni. Jadi dia juga menghimbau walaupun kondisinya sekarang sudah di tempat tidur. Sukses, semoga semua berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hai, saya Ranti Maria. Buat teman-teman semua yang peduli terhadap pekerja seni yang terdampak COVID-19, khususnya para kru dan teman-temannya, yuk kita berdonasi di acara Story of Artists, A Tribute for Artists, tanggal 18 Juli 2020, jam 15.00 melalui live streaming. Dan donasinya dapat disalurkan mulai sekarang melalui kitabisa.com. Donasi kalian sangat berharga, jadi ayo donasi. Adalah sebuah kesombongan jika kami tak pernah mengakui nafas-nafas yang berjasa di belakang. Mereka yang tak terlihat, mereka yang datang sebelum kami datang, mereka yang pulang di barisan terakhir, bahkan mereka yang berkeringat tanpa imbalan pujian, lalu menyebarkan berita tentang kehebatan kami, membangga-banggakan kami, membesar-besarkan kami hingga melambung tinggi. Izinkan kami menapakkan lagi kaki kami ke bumi, melunturkan kesombongan kami dengan mengucapkan kata-kata paling sederhana. Terima kasih. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!